Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial bagaimana cara melepas jok tengah Avanza Xenia yang terkunci seperti ini. Nih, ini kan susah tuh. Aduh, kan biasanya kalau diginiin langsung buka seperti kayak ini nih. Nah, kan kalau yang ini langsung keangkat tuh. Langsung keangkat. Sedangkan yang ini susah. Dikekunci. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Tapi sebelum ke tutorial, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share-nya. Semoga ini bermanfaat. Yuk langsung aja ke tutorialnya setelah yang satu ini. Oke. Nah, biasanya penyakitnya di dalam ini, si dalam kunciannya. Kita langsung copot aja si baut ini satu, dua. Jadi langsung kita buka aja. Nah, saya udah melepasnya. Gampang sekali. Nah, ini dia penyakitnya. Jadi si ininya patah. Ini bukan penyakit serius, ini penyakit biasa, terlalu biasa di Avanza. Jadi izinnya kita kasih kawat aja. Aduh. Kita kasih kawat. Nah, kita ikatkan ke sini. Diikatkan. Lalu dikencengin. Pakai tang ataupun gegep. Jadinya seperti ini, rapihkan potongnya. Oke, kita langsung coba buka lagi seperti biasa. Nah, kita langsung coba buka. Nah, sekarang udah bisa. Coba lagi, angkat, gak bisa. Kita coba buka lagi. Oh, langsung kebuka. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Setelah selesai, jangan lupa ininya dipasang lagi. Pokoknya dukung terus channel ini. Semoga bermanfaat. Kita pasang lagi si bautnya. Kencengin seperti biasa. Gampang sekali, ini bukan penyakit. Apa, bukan penyakit serius di Avanza. Ini emang udah penyakitnya begini kalau Avanza Xenia. Sekarang udah normal lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga share, subscribe-nya yuk. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.